Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat malam. Bertemu lagi bersama Akak Hamper. Okay, so kalau ada siapa-siapa yang free, nak borak-borak, sembang-sembang, nak berkenalan dengan Akak Hamper, so boleh klik, mungkin boleh jadi guest Akak Hamper pada malam ni. Okay, so boleh sharekan link live ini. Cuba tengok kalau boleh share kan. Okay, dapat tak agaknya tu? Hai Tika Sahad. Okay, so nak tengok siapa yang ada dengan kita pada malam ni. So saja-saja boleh sembang-sembang, borak-borak. Okay, okay, add guest. Viewer request, no guest request. Okay, tak ada lagi. So kita tunggu lagi kot ada siapa-siapa dengan kita. So malam ni akan tak ada apa sangat. Malam ni ada kerja sikit nak disettlekan. So sambil-sambil tu kita saja buat live dekat TikTok. Okay. Okay, kalau dengar suara baby tu, faham-faham lah. Baby kecil. Okay. Okay, so mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang Akak Hamper ni buat sebenarnya. Okay, so dah nama pun Akak Hamper. Tapi ada juga orang yang salah sebut. Kadang-kadang dia sebut Akak Hamper. Ha, sedih sangat dengarnya kan. So, kita nama apa Akak Hamper sebenarnya. Nak sebut dia tu Akak Hamper sahaja. Bukan Akak Hamper eh. Okay, so kalau ada siapa-siapa yang nak request untuk kita buat live sama-sama, so boleh cuba request kat situ. Mungkin kita boleh buat live bersama. Saja je nak borak-borak, nak buang masa dengan anda. Saja je. Sebab dalam masa buat dekat TikTok ni lah, kadang-kadang akan dapat jumpa ramai kawan-kawan sama planner. Okay, so kalau anda ada yang nampak dekat belakang ni, okay, itu adalah antara produk yang kita dah hasilkan di Akak Hamper. Okay, so kalau mungkin yang ada yang tak pernah tahu Akak Hamper di mana, sebab sampai hari ni ada juga yang masih tertanya-tanya kita dekat mana kita beroperasi. So kita bagi tahu, kita Akak Hamper berada di Taman Tasik Utama, Air Keroh, Air Keroh, Melaka. Okay, so kalau ada yang nak tercari-cari Hamper budget tapi nampak eksklusif, boleh cari kami untuk kami selesaikan masalah anda. Okay, so tengok siapa lagi ada dengan kita. Cuba say hello sikit dekat ruangan komen tu supaya akak nampak ada orang yang bersama dengan kita pada hari ni. Okay, okay, siapa lagi? Hai Liza, Liza Million. Okay, salam perkenalan. Wah, buat booking surprise planner juga daripada Negeri Sembilan. Yang pastinya kita dah friend. Betul Liza? Okay, so akak nak kena salin ni juga. Sebab akak bukan apa, akak suka nak salin-salin ni. Supaya kita dapatlah kenal-kenal kawan-kawan yang sama planner dengan kita juga. Okay, siapa lagi lalu ni? Hai Liana Rayas. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Okay, ada tak? Dah pukul 10 ni, adakah yang dah tidur? Ataupun yang dah tidur bangun balik? Kan?
ataupun dah bangun tidur balik, ha, pun nak kena tanya juga tu. Okey. Siapa tadi akak salin ni? LM. Siapa lagi ada dengan kita? Minta panggil masuk, masuk, masuk untuk sharekan link live kita. Hai, salam perkenalan, salam jumpa lagi. Ian, ramai akak jumpa di rakan-rakan dalam TikTok ni. Ramai surprise-surprise planner yang ada dekat sini saling support each other. So alhamdulillah, banyak juga ilmu-ilmu yang baru akak dapat juga dekat sini, dan akak juga boleh kongsi juga ilmu dengan anda. Sama juga. So maksudnya kita banyak belajar di TikTok ni kan. Ramai yang sahabat-sahabat rakan planner yang sama-sama. So ada tak yang sudi nak duet live dengan akak malam ni? Saja je nak tanya. Kok-kok lah ada siapa-siapa yang sudi berduet live dengan akak? Just request je kat situ. Nanti akak akan approve kan. Okay, ada tak? Cuba panggil dulu geng-geng kita ramai-ramai. Panggil-panggil lagi. Manalah tahu bila dah ramai-ramai sikit baru seronok nak borak-borak kan. Okay, so di samping buat live ni, kita juga apa sementara nak tunggu kawan-kawan kita yang lain masuk ni, akak bolehlah buat-buat sikit, buat-buat kerja sikit ni kan. Hai Cikida. Okay, hai, salam perkenalan. Nak tanya, ada follow ke belum rasanya? Akak tak perasan pula. Banyaklah surprise planner bukit yang akak dah dapat berkenalan kat dalam TikTok ni. Ada tak siapa-siapa lagi yang nak masuk? Dekat TikTok ni kita boleh live 3 orang eh. Masuk lagi, kita boleh add lagi 2 orang rupanya. Okay, siapa dengan kita lagi? Hai Eliana. Assalamualaikum. Hai, selamat malam. Tak siapa-siapa yang nak live dengan kita. Sibuk rama-rama kat atas ni eh. Agaknya malam ni semua tengah sibuk, tengah busy dengan
perihal masing-masing kan. Okey, ini siapa ni? Oh. Okey, kejap. Eh, boleh ke masuk sekali? Tak ada orang masuk lagi nampaknya yang boleh bersama dengan kita pada malam ni. Okey, Bukit Baimi. Hai Bukit Baimi. Salam perkenalan daripada Akak Hamper. Okey. Okey, siapa lagi yang bersama dengan kita? Okey. Azniza nampak bayu. Ya Syida, hai Syida. Salam jumpa di Twitter pula. Eh di Twitter pula, di TikTok pula. Okey, so malam ni Syida nak live dengan akak ke? Nak duet live sama-sama tak? Ataupun nak panggil Fatin je? Nampaknya malam ni ramai yang tengah beristirahat, yang tengah lepak-lepak kot, ataupun dah tidur kot. Mungkin sebab dah pukul 10 kan. Okay, so siapa-siapa lagi untuk masuk join dalam live kita pada malam ni. Okay, so kalau ada siapa-siapa nak share story ke, nak borak-borak ataupun nak tanya soalan, boleh juga terus type di ruangan komen supaya akak dapat jawab soalan-soalan anda.
Hi Izzat 989. Okay, so siapa lagi ada? Malam ni agak panas sikit sebab macam apa, kita tengah baru lepas hujan tadi. Tu yang rasa panas sikit tu. Okeylah. So sebelum kita nak bercerita lebih panjang lagi, apa kata akak perkenalkan diri akak dulu. Hai, saya Niza daripada Akak Hamper, yang mana kepakaran kami adalah menyediakan atau membantu anda yang tercari-cari hamper eksklusif tapi nampak dengan bajet yang menggembirakan poket anda. Okey. So, just nak bagi tahu saja. Mungkin ada yang tertanya-tanya di mana lokasi Akak Hamper. Okey. So, mungkin ada yang tak tahu, kita beroperasi di Aikroh. Di Aikroh Melaka. Sebab contoh macam pagi tadi pun akak dapat kontak daripada dapat WhatsApp, tiba-tiba dia tanya kampung apa nama tu lah, kampung tu. So kampung tu terletak di Perak rupanya, sebab akak memang tak familiar dengan nama tu. Siap bagi tahu dekat rumah, dekat depan klinik, tepi sawah depan klinik kak. Jadi akak pun tertanya-tanya dekat mana, dekat Melaka ni ada yang sebelah depan sawah sebelah klinik, macam tu lah, lebih kurang macam tu. So bila tahu, bila akak minta alamat penuh, sebab kata kita nak tahu delivery dia berapa, jadi dia kata bagi alamat rupanya berada dekat Perak. So akak cakap okay, selalunya kita kalau tempahan daripada luar Melaka, kita akan hantar dengan postage. Okay, macam yang kita buat semalam, hamper tu, hamper bajet ada daripada sekolah desa Petaling. So mungkin besok sampai rasanya hamper dekat dalam 10 unit hamper minta kita post daripada Melaka ke KL sana. Selalu kita buat macam tu. Kadang-kadang ada orang nak bagi surprise untuk birthday, pun orang ada bagi juga. Okey, ada yang tanya juga kenapa Akak Hamper suka buat live lewat-lewat malam kan. Kadang-kadang ada orang yang dah nak tidur, ada orang yang dah tidur bangun balik, ada orang yang dah bangun tidur balik kan. Sebab apa? Sebab bukan apa, bukan saya saja buat live tengah-tengah malam ni, bukannya nak ganggu anda ke apa, tapi sebab akak baru je buat live, habis live di Facebook. So ramai kawan-kawan kita kat sana, habis dekat situ baru akak datang ke TikTok ni untuk jumpa dengan anda semua, jumpa dengan kawan-kawan yang berada di TikTok pula. Okey, siapa dengan kita lagi? Hai Ain Yusof. Ye, dah bangun tidur balik. Yeyin, hai Yeyin. Assalamualaikum. Dah bangun dah, lepas tu tidur balik, lepas tu bangun balik. Tu yang tersedar tu. Sebab memang ada yang waktu, kadang-kadang ada juga orang tanya kenapa akak live lewat-lewat malam. Sebab bukannya saja suka-suka, sebab tadi dah live pukul 9, memang akak dah buat deadline dengan budak-budak ni semua, jumpa dekat Facebook page Akak Hamper pukul 9 malam, memang dah tepat kat situ. Jadi kalau kat situ lambat, maksudnya lambatlah masuk kat sini. Jadi tadi tu pun dah dekatkan juga, sekejap je rasanya tak cakap banyak. So itu yang sambung kat sini tu. Okay Yeyin, ada tak yang rasa nak live chat dengan akak pada malam ni? Akak nak buka lah, kot-kot siapa nak buang-buang masa. Hai Ain Yusof, jumpa lagi Yeyin. Banyak order tak? Ya kak, mama saya guncang saya sebab terlupa isyak, lepas tu mesti tak boleh lelah. So sambunglah, pergi buat buke ke, buat apa-apa, sebab macam you all mesti ada stok dekat rumah yang boleh buat kan. So pergi sambung je lah, boleh sambung buat lebih-lebih stok kan. Macam akak tak berapa banyak sangat barang dekat rumah ni. So tu yang apa, bila biasalah, of course kalau selalunya lepas makan duduk lepak-lepak sekejap mesti akan terlelap lepas tu kan. Okay, so siapa lagi kawan-kawan kita yang lain? Hai Nurul Akmal, Zahra, Zahrama, apa benda entah nama panjang sangat tadi yang terlepas. Hai, apa tu nama, nampak macam ada siapa, SS Bukit tu siapa? Syida, nampak macam ada Syida.
Nasib ada order 5 bouquet. Ni pun terkebir. Wah, alhamdulillah lah, rezeki bagus. Dapat 5 bouquet order. Alhamdulillah. Ya Syida, waalaikumsalam Syida. Assalamualaikum. Salam jumpa lagi. Okey, so Syida ada nak live chat dengan akak ke? Malam ni Fatin tak ada, agaknya dia kerja ke? Tak tahulah pula. Kan ajak Fatin sekarang, dia ni pula apa, takut tengah kerja ke apa kan. Minta maaf lah banyak-banyak terganggu anda semua waktu malam-malam ni. Saja je nak borak-borak sebab alhamdulillah kebanyakan rakan-rakan sahabat di TikTok ni sangat-sangat very supporter, memang very supportive. Sebab maksudnya Kak Happy duduk dekat TikTok ni ramai sangat planner-planner yang kita dapat bersuai kenal. Hai, waalaikumsalam Mimus. Mimus eh. Okey. Syida. Fatin agak tak tahu kat mana dia. Akak rasa tentang dia dah tidur kot. Fatin memang selalu jadi bahan kan. Bahan untuk terkekek-kekek dengan dia. Nanti akak cuba tanya dia, mana Fatin? Okay, so macam akak selalunya kalau waktu PKP ni kedai tak boleh buka. So bila kedai tak boleh buka, akak terpaksalah buat dekat rumah ataupun datang sekejap dekat kedai untuk buat apa? Buat tempahan. So buat aja lepas tu hantar macam tu. Oh, ni akak dah mesej Fatih. Hai Syida. Tepuk tangan si Syida. Syida nak live dengan akak tak? Syida adalah one of kita punya staff. Alah Fatin, masuk sekejap pun tak apa. Sempatkan Fatin masuk. Okay, so ni Fatin, akak dah WhatsApp Fatin. Akak tanya dia, akak kata ada orang sebut nama, suruh panggil Fatin masuk. So Fatin kata dia dah ada kerja sekarang. So nanti sekarang kalau dia sempat, nanti dia join, okay? Dengar suara Adam. Ya Syida, Adam tak tidur lagi. Okey, ya Syida, banyak order tak PKP ni? Okey, untuk order PKP ni terus terang akak cakap memang order tak berapa banyak sangat. Itulah dia. Jadi bila akak tak ada kerja, itu yang akak buat live selalu kan. Sebab habis siapa yang nak live chat dengan akak ni? Akak nak juga nak ajak siapa-siapa lah duduk borak-borak ni. Syida tengah seksi pula. Tadi tu Syida daripada SS Bukit yang Norisma Saidatun ni pun Syida juga, tapi dia adalah salah seorang staff akak bahagian account. So dia bahagian pentadbiran. So maksudnya tu pun Syida, ni pun Syida. Syida kenalkan SS Bukit ni, SS Bukit House namanya Syida juga. Okay. Hai, ya Nick Akil. Hai, assalamualaikum. Salam berkenalan. Okay, so mungkin ada yang tak tahu lagi akak hamper di mana. Akak hamper ada dekat iCrow. Okay, so macam Syida akan nak tanya juga, macam mana tempahan Syida musim PKP ni, okay tak? Banyak tak tempahan tempahan Syida sekarang? Wah, waalaikumsalam. Orang hebat ni masuk. Bestnya tengok AI bila buat live kan. Sebab ramai sangat. Betul lah. Nak didik dia pun ramai kan. Alhamdulillah AI. Akak pun nanti nak jadi macam AI satu hari nanti. Okay. So AI macam mana boleh masuk kat kita ni? Wahal dia kalau buat live ramai orang masuk kat dia. Ni tengah tak ada buat live ke apa AI? AI kalau free jom kita buat live sekejap. Jangan macam tu, betul lah. Akak selalu kadang tengok AI punya live. Seronok lah tengok. Alhamdulillah tak putus walaupun sehari satu bukit, syukur dah. Betul, betul. Akak pun alhamdulillah juga setakat ni tak pernah berhenti lagi lah. Ada je. Tak buat live. Oh hari ni AI tak buat live. Maksud. Belum free. Ha ni ha. Si siapa nama tadi? Aida. Aida. Keluang Aida. Aida nak live dengan akak tak sama-sama? Siapa yang akak nak ajak ni? Ya Syida,
Hai Sifu, itulah air ni asal air macam muskil pula aku air tak buat live hari ni. Siapa yang nak join dengan akak? Air, kita seronok sangat tengok dapat apa sahabat macam air jenis seorang lelaki yang pandai buat bukit. Seronok, akak memang sangat teruja tengok air punya live, tengok air punya apa tu update. Seronok-seronok sangat, alhamdulillah. Kita pun memang sentiasa mendoakan sahabat-sahabat planner ni sentiasa dalam kemeriahan, dalam apa seronok masa kita buat kerja kita, seronok apa yang kita buat kan. Okey, Ai ikut-ikut kalau ada tips-tips apa nak share ke komenlah sikit, sebab Ai ni macam sifu tau. Ha, betul lah, seronok ah kalau dapat borak dengan Ai. Phone kita problem. Oh ya ke Aida? Ah, yelah, tadi tadi dengan Kak Ana suara bergema macam dalam gua. Kesian yang tengok lah nanti. Tu maksudnya Aida nak kena beli handphone baru tu. Macam Syida, akak pun alhamdulillah juga. So macam akak, rumah kecil. So tak bolehlah nak buat sangat dekat rumah. Jadi tak boleh nak buat tutorial dekat rumah. Kalau live seorang, okey. Tapi kalau duit masalah, oh ya ke? Okey. So siapa yang nak buat live dengan akak malam ni? Siapa nak teman buat live dengan akak supaya kita sama-sama lah. Ai, pergilah sarung songkok kejap. Kalau dapat buat live kan, syok sikit dapat borak-borak dengan kawan-kawan kita yang lain-lain ni. Okay, sebab bukannya akak nak live malam sangat. Sebenarnya bukan nak kacau waktu malam. Ai lah kan, itulah sebab macam ai lelaki lagi senang kan. Sarung baju, sarung kopiah dah on. Cepat ai, akak nak add awak ni, akak tak pernah borak dengan awak pun. Ha kan, kita nak dengar juga Ai punya sharing. Seronok juga dengar tu, sebab yelah akak tak pernah jumpa sebenarnya. Betul, terus terang akak cakap macam Ai apa Ai Ai punya tu apa nama dia, Ai Bukit KL kan. Ai Bukit KL, lepas tu Bukit ID, Min, Lahat Datu. Ala Ai malu pula. Cepatlah Ai. Akak memang tak kenal, akak tak pernah kenal, tapi akak seronok tengok perkongsian Ai. So malam ni tak ada bukit ke nak kena buat apa-apa? Ke Ai jual mahal ni? Sifu nak kena bayar bayar lebih ni nak buat live dengan dia. Ha? Cepatlah Ai. Okey. Ai KL tang kat sini lah malu, selalu karaoke okey je. Ha kan, karaoke okey je Ai. Alamak Ai, pergilah. Ha tu Fatin pun dah masuk. Ha okey, so siapa yang nak buat live dengan akak ni? Sekejap, sekejap pun jadilah Ai. Orang dah ramai ni permintaan untuk panggil Ai live bersama dengan akak. Mungkin akak nak bagi beberapa soalan ke sebelum tidur ni kan. Ha, so manalah tahu Sifu Ai ada sedikit perkongsian ataupun beberapa tips untuk orang-orang yang baru nak join ke. Ha, mana tahu kan. Okey, agaknya Ai diam, dia tengah apa tu, tengah cari kopiah dia. Come on Ai, come on. Hai Kinani. Okay Kinani, kita jumpa lagi hari tu akak live. Sekarang ni Kia macam dah pandai sikit lah. Sikit lah, tapi tak adalah pandai sangat buat live dekat dalam TikTok ni. Itulah dia, orang nak buat live, kita pun nak buat live kan. Tapi sebenarnya tak adalah tahu sangat. Itulah dia. Hari ni saja je nak share. Alhamdulillah akak order juga apa buat apa order juga ni apa tu belon, belon akak order belon live, belon live, belon dekat Shopee dah lama. Kina lagi tak pernah live, masuk live orang je. Okey Kina, jom. Kalau Kina tak pernah live, jom kita pair sekejap. Kita kongsi live. So kalau ada apa-apa kita nak borak ke nak tanya, jomlah kita buat live sekejap. So siapa? Fatin nak join akak live ke? Dah Fatin dah masuk dah tu. Fatin kat tempat kerja ke apa? Ai tengah sidai baju. Allah, sidai baju. Sidai baju pakai baju kan?
Air jual mahal tau. Dia tak nak pun ni. Eh, tapi kalau tengok semuanya malu, macam mana korang ni? Siapa seru? Tadi ada orang seru Fatin ajak sebab akak tanya siapa yang nak buat live dengan akak malam ni, nak share live sama kan. So diorang kata panggil Fatin lah kak. Semua masing-masing tengah seksi waktu malam ni. So tu yang semua tak nak buat live sama tu. Aisyah dan baju pun orang nak tengok. Betul. Betul lah Aida. Aisyah dan baju pun orang nak tengok kan. Idola tu. Cepatlah, Sifu ni jual mahal lah. Betul lah, Sifu jual mahal lah. Dia tak nak buat live dengan kita. Dia nak live kat tempat dia je sebenarnya. Selalunya kalau orang lain buat live, macam planner-planner lain buat live, dia berlatar belakangkan dia punya buat kerja kan, artwork dia apa semua. Tapi akak hanya gambar je lah yang dapat menemani kalau buat live kat kedai, kat rumah. So nanti insyaAllah kalau ada siang, siang besok rasanya tak pasti lagi pergi ke tidak kedai. So macam dalam minggu ni, dah 3 hari ni memang everyday akak singgah kedai kejap, buat-buat kejap, lepas tu keluar. Dan besok datang balik kejap, nak buat balik. Tengok-tengok dulu besok, bergantung pada tempahan. Sebab kak rasa besok, setakat besok yang tadi dah siap. Besok punya delivery dah settle tadi. Tapi kalau ada, ada untuk yang lagi, untuk besok lusa, maknanya besok akak kena masuk jugalah. Sebab yang lusa tu kena buat awal pagi. So tu nanti waktu awal pagi tu nantilah. Okay. So air sidai baju tengah-tengah malam. Dah 10:30 air tiga sidai baju malam-malam ni. Ya Allah, apa baju disidainya malam-malam ni. Okay, so siapa yang nak join kita punya live malam ni, boleh request akak untuk akak approvekan. Boleh masuk kejap. Okay, air pun dah masuk balik. Air, cepat air. Dah sarung ni balik tak? Dah ambil kopi belum? Tak payah nak bedrock cantik-cantik sangat. Sebab kata Aida, air silai baju pun orang nak tengok kan. Okay Fatin, Fatin kat tempat kerja ke apa? Tengoklah ini antara list sahabat-sahabat yang dalam TikTok yang akak jumpa. Tengok tulisan, ya Allah macam cakap ayam. Sahabat-sahabat planner yang akak dah jumpa dekat dalam TikTok ni, alhamdulillah masing-masing saling support each other. Dan ada juga orang tanya dengan akak. Kadang-kadang orang tanya, kak, akak share kongsi tips-tips dekat dalam TikTok tu tak takut ke orang tiru ke apa kan? Tapi bagi akak, apa kita nak takut? Sebab orang buat, selagi orang menggunakan ilmu yang kita ajar tu, selagi itulah kita dapat pahalanya. Sebab kita mengajar orang, sebab kita nak beri manfaat kepada orang lain. Hidup ni biarlah bagi manfaat pada orang, jangan bermanfaat untuk diri sendiri je kan. So itulah, bagi akak tak apa. Nak tiru ke, tirulah. Sebab akak ada juga jumpa 2-3 tempat yang dah tiru kita punya design. Tak ada masalah. Sebab tu kita berani nak post ataupun berani nak letak dekat dalam TikTok kita. Sebab kita nak share dengan semua orang. Kita nak kongsi, bukannya untuk kita guna seorang-seorang. Sebab ada juga orang kata diorang tak nak share apa yang diorang tahu. Kalau kita tanya sekarang, guna berapa keping, macam mana buat kepok tu, macam mana guna ribbon, macam mana nak lipat, semua orang tak nak bagi tahu. Semua tak nak share. Contohnya lah kan, ada juga. Tapi bagi akak sendiri, apa kita nak takut untuk share benda-benda macam ni kan? Sebab bagi akak, benefit tu kita nak bagi semua orang. Kalau boleh, apa yang kita tahu, kita nak semua orang tahu juga. Asal air tak boleh join pula lah dah air. Akak tak pernah dapat borak, tak pernah cerita dengan siapa-siapa pun. Apa tu, rasa tak dapat masuk. Kenapa kenapa tak dapat masuk? Air nak masuk asal tak dapat. Macam mana akak nak ni? Akak pun tak boleh nak request. Tak ada orang request, so akak tak dapat nak approve siapa-siapa pun. Kenapa Air saja ni. Orang lagi terror dah selalu buat live, takkan lah tak tahu nak masuk macam mana. Akak off on balik kejap. Alamak, nak kena keluar balik Okay, kejap. Kita kena ikut cakap Sifu. Kejap akak keluar balik, nanti akak masuk. Ya ke? Tak dapat Sekejap, try lagi sekali. Okay, kejap. Akak keluar. Sifu dah suruh keluar, kan kita masuk balik kejap.